Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhihirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Menarik ketika saya mendengarkan yaitu pembahasan uraian kata yang tersusun indah dan rapi dari Guru Gembul, ya, Guru Gembul. Dan memang seringkali saya mengikuti dari penyampaian-penyampaiannya yang tentu saja resep bagi mereka yang sangat menyukai hal-hal yang dianggap ilmiah, karena disampaikan oleh seorang yang mumpuni dalam bidang bahasa, ya. Tetapi saya ingin berbicara Guru Gembul dari sisi lain berkaitan dengan wawancara Deddy Gulbaser ini mewawancarai Guru Gembul terkait dengan persoalan-persoalan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama masalah-masalah pluralis, dan diharapkan jiwa pluralisme ini dimiliki oleh seluruh umat Islam. Harapannya seperti itu, karena dari setiap untaian kata yang disampaikan selalu kesimpulannya adalah universal. Jadi sesuatu yang universal itu yang diharapkan, nilai-nilai universal dan sebagainya. Pasti begitu. Walaupun terpaksa harus mengutip Al-Quran juga, ya mungkin tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam keraguan kalau terlalu banyak menggunakan kemampuan otak di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang yang secerdas dan sepandai Guru Gembul ini pada akhirnya tidak selektif di dalam pembahasannya, asalkan ada pijakan langsung saja dijadikan argumen sebagai bentuk pembenaran dan penghukuman atau vonis terhadap orang-orang yang dituduh tidak pluralis, orang-orang yang dituduh tidak universal, tidak menganut yaitu nilai-nilai universal dan sebagainya. Pasti itu yang selalu dijadikan pijakan, ya, oleh orang-orang yang sama dengan Guru Gembul, karena mereka memang tidak mau menjalankan agama secara ketat sebagaimana yang ada dalam sejarah, ya. Tetapi menginginkan agama itu modifikasi yang dilakukan oleh cara berpikir mereka. Agama modifikasi, ya, yang secara modifikatif ditawarkan kepada seluruh pendengar dan penonton. Jadi amat disayangkan kalau misalnya netizen itu tidak mampu melacak perkataan tersebut, akan langsung terkagum-kagum di bawah cara berpikir orang seperti Guru Gembul. Tapi mari kita buktikan berkaitan dengan Guru Gembul ini ketika diwawancarai tentang yaitu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin mengatakan bahwa Rasulullah sudah lebih pluralis
juga yang dilakukan. Kalau dulu itu Islah Bahrawi ya, yang seperti itu, ini guru gembul. Cuman lebih halus guru gembul ini. Orang yang tidak paham akan membenarkan apa yang disampaikan oleh guru gembul. Karena hebat dan menarik gitu. Tapi kita buktikan datanya akurat tidak yang disampaikan guru gembul berkaitan dengan Nasrani Najran itu. Nasrani Najran. Bahwa Nasrani Najran ini datang kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Kalau mengikuti ceritanya, alur cerita guru gembul tuh saja sudah banyak fiktifnya dari cerita aslinya ya, cerita aslinya. Walaupun sama-sama fiktif ini, sama-sama fiktif. Cerita yang tertulis itu fiktif juga, yang disampaikan oleh guru gembul lebih fiktif lagi gitu, karena ditambah-tambah bumbu-bumbunya dan sebagainya. Yaitu dikatakan entah beberapa lama sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan bahwa Rasulullah diajak debat ya sampai 3 hari dan sebagainya, kemudian Nasrani ini minta tempat untuk beribadah, ditambah-tambahnya itu, padahal tidak seperti itu tumbuk beribadah, walaupun ceritanya sama-sama fiktif, baik yang disampaikan oleh guru gembul ataupun yang terdapat di dalam kitab yang dibaca oleh guru gembul, yaitu di sejarah atau tarikh yang ditulis oleh Ibnu Hisam yang bersumber dari Ibnu Ishaq ya. Itu kalau kita lihat di situ dinyatakan bahwasanya Bani Najran ini di akhir ceritanya meminta kepada Rasulullah supaya mendapatkan tempat untuk kebaktian mereka. Wow. Ini memang ada kisah seperti itu. Memang ada, tapi fiktif gitu. Karena dari sisi rawinya nanti ada yang akan menerangkan, siapa yang akan menerangkan. Tapi mari kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh guru gembul ini. Dan nanti akan dijelaskan di mana kedudukan kelemahannya, termasuk juga yang disampaikan oleh pwmu.co. Yeah. Kemudian ada lagi yang disampaikan oleh Cokro, yang dimotori oleh Ade Ermando dan Guntur Ramli itu. Dia menyampaikan yang sama tentang cerita Kristen Najran ini yang katanya mendapatkan tempat kebaktian. Sehingga ini yang selalu diangkat-angkat oleh mereka. Selalu diangkat-angkat mereka meskipun cerita dusta, digembar-gemborkan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran itu. Akhirnya apa? Ya sama dengan cerita apa Yahudi buta itu ya. Yahudi buta yang ngasih makan, yang dikasih makan oleh Nabi Muhammad, disuap, yang ini juga pernah disadur oleh siapa namanya Islah Bahrawi ya. Dan banyak cerita-cerita ini beredar kemana-mana, berserakan ceritanya. Ya tujuannya agar umat Islam, mereka artinya ini sudah terbawa kepada suatu pemahaman salah tentang Islam. Ya, walaupun saya tahu kualitasnya guru gembul kalau dari bahasanya itu tidak terlalu meyakini tentang agama ya. Tidak terlalu meyakini tentang agama. Bermain api dengan agama gitu, bermain api dengan agama. Seolah-olah agama itu harus mengikuti perkembangan zaman dan sebagainya. Sehingga agama ini mencari jati dirinya di saat-saat terdapat peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda. Seolah-olah seperti itu, bahwa agama itu mengejar berevolusi sesuai dengan kondisi-kondisi dan situasi yang ada. Wah, ini tujuannya ya tidak lain itu. Tidak lain untuk menyatakan bahwa agama itu membenarkan. Seolah-olah akan begini, seandainya seluruh bangsa kita itu adalah pencuri, maka akan membenarkan pencurian. Akan terjadi perubahan dari agama tadi.
yang sifatnya komunal itu akan menjadi universal dan sebagainya. Baik, mari kita dengarkan yang dari Guru Gembul. Dan kita lihat realitas di zaman Nabi, misalkan di zaman Nabi. Nabi itu di menjelang akhir hayatnya, satu tahun atau dua tahun sebelum beliau meninggal itu, ada kejadian datang kabilah orang-orang Najran dari Arab Selatan itu dekat Yaman itu. Mereka tuh Kristen semuanya, dan Kristennya tuh oleh orang Kristen zaman sekarang pun dianggapnya menyimpang gitu. Karena ya Kristen Najran itu begitulah. Nah, ngomong sama Nabi, saya pengen gabung pada masyarakat Madinah. Karena pada waktu itu masyarakat Arab sudah bersatu di bawah pemerintahan Madinah. Oke, kata Nabi Muhammad, kamu masuk Islam aja. Oh enggak, kami tetap Kristen Najran. Terus Nabi Muhammad itu debat sama dia itu 3 hari 3 malam. Debat. Tapi debat diskusi gitu, enggak gontok-gontokan, enggak ada apa. Sampai akhirnya setelah itu, ya udah kalau karena imanmu, iman saya berbeda, ya udah enggak apa-apa, tapi tetap bikin perjanjian. Jadi kalau misalkan Najran diserang, umat muslim akan bantu, kalau muslim diserang, Najran akan bantu dan sebagainya. Nah, pas di akhir itu, pas akhir dalam perdebatan itu pas hari Minggu. Terus orang-orang itu tuh, kita mau kebaktian, tolong Nabi Muhammad carikan tempat, ada yang tempat bersih enggak? Terus Nabi Muhammad bilang, di sini aja, di Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu pernah jadi gereja 3 jam sama orang-orang Kristen itu, dipakainya di situ. Jadi Nabi Muhammad mempersilahkan orang-orang Kristen untuk melakukan kebaktian ibadah mereka itu di Masjid Nabawi. Orang Kristen itu karena toleransi yang tadi itu, ya udah lu enggak usah di sini juga, carikan aja tempat yang bersih. Terus kata Nabi Muhammad, ini bersih dan ini bagus, enggak usah jauh-jauh, udah aja di sini gitu. Nah, jadi itu Nabi, kan artinya sudah ada keterbukaan pikiran sangat di terbuka. saat itu loh ya. Iya. Dan itu yang disebut sebagai zaman tribes itu kan di situ kan? Iya, itu kan zaman tribes kan di sana padahal keadaannya. Iya, itu kabilah-kabilah di situ. Iya, iya. Nah, tapi Nabi Muhammad itu terbuka sampai dalam tanda kutip masjid dirubah jadi gereja 3 jam dan gak jadi masalah. Itu ada beberapa sahabat yang komplain juga, Nabi Muhammad udah diamin aja. Diamin aja. Itu cuman kiblatnya aja diputerin sedikit gitu. Jadi arah itunya diputerin sedikit. Nah, jadi orang Islam zaman sekarang ribut soal mengucapkan boleh atau tidak Nabi Muhammad meminjamkan masjid untuk jadi gereja. Ya gak jadi gereja juga, cuman maksudnya jadi tempat ibadah orang Kristen. Kan itu keterbukaan. Nah, itu nilai-nilai dalam Islam. Kemudian sekarang kenapa tidak seperti itu? Nah, kenapa? Nah, muncul banyak tafsiran. Kenapa tapi baru sekarang? Apanya? Kenapa? Karena ketakutan tadi itu, globalisasi. Ya, karena yang kedua, nah inilah yang akan membahas, ya, menanggapi persoalan yang dimunculkan oleh Guru Gembul itu tadi. Yaitu menanggapi persoalan yang dimunculkan oleh Guru Gembul, dimunculkan oleh pwmu.co, kemudian oleh Cokro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya mau membahas masalah yang lagi rame ya. Ada mengenai video yang saya terima ya, mengenai ini nih. Nah, ini ya. Nabi pernah izinkan orang Kristen kebaktian di masjid. Ya, ini channelnya Cokro TV ya. Ya, saya sudah simak ya di sini apa isinya ya, dan kita bahas ya. Jadi di situ ketika Rasulullah kedatangan Nasrani Najran, dan ketika Rasulullah sedang sholat asar. Nah, dan ketika itu juga mereka Nasrani Najran waktu sholat mereka ya, waktu ibadah mereka sudah masuk. Maka mereka sholat di masjid Nabi dan Nabi tidak melarangnya. Ya, kita cek dulu ya. Yang pertama, seperti biasa saya buka dalam Maktabah Syamilah. Kisah itu ya ada dalam berapa kitab ya.
kitab sirah yang terutama banyak kitab-kitab sirah yang menukil itu, dan kebanyakan menukilnya dari hadis Ibnu Ishaq ya. Di sini ini dalam sirah Ibnu Hisham ya. Sirah Ibnu Hisham ya, sirah Ibnu Hisham sini juz 2 halaman 159 ya. Nah, di sini bagian bawahnya wasalatuhum ila jihatil masyriq ya. Ini cerita tentang Yahud Nasrani Najran ya. Nah, langsung di sini saya baca aja ya. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata wa haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Muhammad bin Ja'far bin Zubair menceritakan kepadaku. Qala ya, beliau mengatakan lamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al Madinata, ketika Nasrani Najran datang ke Madinah ya, datang kepada Rasulullah di Madinah. Matihina fadakhalu alaihi masjidahu hina shalla al-Asr. Maka mereka Yahudi Nasrani Najran datang kepada Rasulullah masuk ke masjidnya ketika Nabi sholat asar. Nah, wa alaihim thiyabu hibarat, mereka pakai pakaian hibarat. Hibarat ini pakaian yang bergaris ya. Wa jubahun wa ardiyatun, pakai jubah dan juga pakaian pakaian luar nih ya. Fi jamali rijali banil harith bin Ka'ab ya. Jadi orang ini gantengnya, cakepnya seperti pemuda atau laki-laki dari Bani Haris bin Ka'ab. Nah, qala yaqulu yaqulu ba'du man ra'ahum min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin. Maka orang yang melihat mereka dari sahabat Nabi sallam mengatakan ma ra'aina wafdan mislam, kami tidak pernah melihat utusan atau delegasi yang seperti mereka. Nah, waqad hanat salatuhum, dan telah tiba ya waktu salat mereka, Nasrani Najran maksudnya, faqamu fi masjid Rasulillah, maka mereka bangun berdiri ya salat di masjid Rasulullah ya. Yusallun ya, salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhum. Rasul mengatakan biarkan mereka. Ya, fasallu ilal masyriq, maka salatlah, maka mereka salat menghadap ke timur. Nah, ini teman-teman ya. Hadisnya ceritanya ada di dalam kitab-kitab tarikh, bahkan dalam yang kecil pun, dalam Nurul Yakin pun itu juga ada. Nah, setelah saya telusuri ya, hadis ini ya, cerita ini punya tiga jalur periwayatan ya. Kalau mau lengkap bisa dilihat di tafsir Al-Fa'labi ya. Tafsir Al-Fa'labi di sini beliau katakan di dalam catatan kakinya ya. Nah, di sini rawahu Al-Fa'labi qissatu ufadi ru'asai Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salasati asanid ya. Jadi ini kisah yang diriwayatkan oleh Al-Fa'labi, ini ada tiga sanad jalur periwayatan ya. Kalau yang pertama tadi dari Ibnu Ishaq ya, Muhammad bin Ja'far bin Zubair ya bin Awam. Kemudian di sini langsung aja ya. Al isnadul awal, isnad yang pertama mursal, kata beliau, li anna Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far tabi'i thiqah ya. Ini mursal karena Muhammad bin Ja'far tabi'i, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in yang sifat ya. Jadi tabi'in meriwayatkan langsung ke Rasulullah, maka mursal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isnad tsani fihi ya As-Suddi wal Kalbi ya. Ada dua orang, wahuma muttahani muttaham muttahamani bil kadib. Dua-duanya itu di
diduga, dituduh berdusta, ya. Sehingga kalau ada di dalam hadis itu sanadnya, isnadnya adalah ada orang yang dituduh berdusta, maka dia derajatnya juga dhaif, ya. Kemudian yang ketiga, al-isnadu tsalits mursal, ya. Farabi bin Anas tabi'i, ya. Rabi bin Anas di dalam sanad yang ketiga ini itu tak dari kalangan tabi'in, bukan sahabat yang meriwayatkan langsung ke Rasulullah, maka gugur satu nama, maka dia mursal. Ini menurut catatan kaki yang di sini. Maka kita cek, ya. Cek, saya ngecek, ya. Riwayat yang pertama itu yang tadi adalah dari di sini apa namanya? Dalam Syirah Ibn Hisham, ya. Nah, di sini Ibnu Ishaq, ya, langsung kepada haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Jadi Muhammad bin Ja'far bin Zubair ini siapa, ya? Langsung beliau qala, ya. Langsung meriwayatkan, ya. Muhammad bin Ja'far bin Zubair, kalau tadi dibilang ada tabi'in, ya. Dari kalangan tabi'in, maka mursal. Maka saya cek, ya, dalam dalam di sini, ya, dalam Tobaqot. Nah, dalam Tobaqot Kubro Ibnu Sa'ad, ya. Oh ya, biar jelas, ya, kitabnya Tobaqot Al Kubro, ya, ini penulisnya adalah Ibnu Sa'ad, ya, Al Ma'ruf Ibnu Sa'ad, ya. Ini Muhammad bin Ja'far bin Zubair bin Awam bin Khuwailid, ya. Jadi ini adalah cucu daripada sahabat Az-Zubair bin Al-Awam. Jadi anaknya Ja'far, kemudian anaknya Muhammad. Maka kalau di sini beliau ini pada tobaqoh yang ketiga. Nih, perhatikan teman-teman. Tobaqoh yang ketiga itu tabi'ut tabi'in, ya. Maka kalau tabi'ut tabi'in langsung meriwayatkan hadis Rasulullah, berarti dia telah menggugurkan dua perawi, ya. Gugurnya dua perawi itu dalam istilah mustalahul hadis disebut hadis mu'dhal, ya. Kalau dia perawinya gugur berturut-turut, ini biar jelas teman-teman, dalam tadribur rawi. Mu'dhalun wa huwa, ya. Ma saqata min isnadi itsnani fa akthar, ya. Hadis yang di mana dalam isnadnya itu gugur dua perawi, ya, atau lebih, ya. Itu namanya mu'dhal. Dan mu'dhal ini termasuk hadis yang dhaif. Nah, kata Imam Nawawi di sini beliau katakan, ya, dari syarahnya ini, wa huwa dalam tadrib rawinya, wa huwa masaqata min isnadi itsnani fa akthar bi syarti tawali. Syaratnya adalah gugurnya itu berturut-turut, ya. Amma idza lam yatawala fa huwa munqati'un min mawdi'ain. Kalau enggak berturut-turut, ya, selang-seling, maka itu munqati', tapi min mawdi'ain, di dua tempat. Al-Iraqi berkata, walam ajid fi kalamim itlaqul mu'dhal 'alaih, ya. Kalau Al-Iraqi katakan, saya tidak menemukan dalam perkataan mereka ulama memutlakan mu'dhal, enggak dimutlakan. Jadi ada tafsilnya. Wa yusama al-mu'dhal munqati'an aidan, bisa juga disebut munqati', ya. Wa yusama mursalan indal fuqaha, dan juga disebut mursal tadi, ya. Tapi di sini lebih rincinya adalah dia mu'dhal karena gugur dua perawi, ya. Maka hadis mu'dhal ini teman-teman termasuk hadis yang yang dhaif, ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah jalurnya yang diriwayatkan oleh, sebentar. Kalau tadi itu dari Ibnu Ishaq, ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita cek lagi. Tadi yang pertama kan dari Ibnu Ishaq, ya. Ini Ibnu Ishaq dalam tafsir tafsir As-Sa'labi nih. Muhammad bin Ja'far bin Zubair, kemudian ha, ya, ha ini berarti
ada riwayat yang lain ya, sanad yang lain ya. Ini sanad yang kedua, jalan yang kedua, Syu'bah bin Muhammad, Ali bin Muhammad bin Fur, kemudian Ahmad bin Nasr, kemudian Yusuf bin Bilal. Nah, kita pembahasan kita di sini Muhammad bin sebentar. Muhammad bin Marwan. Ya, Muhammad bin Marwan Anil Kalbi. Ya, ini kita lihat catatan di bawah. As-Sudi Shaghir, nama beliau adalah ini Muttahamun bil Kadib, ya. Kemudian Al-Kalbi, Al-Kalbi namanya Muhammad bin Saib Al-Kalbi, Muttahamun bil Kadib juga ini dua-duanya. Maka dua orang ini dalam jalur yang ini sanadnya muttaham, ya, diduga beliau berdusta. Kita cek ya biar jelas ya, di sini siapa tadi? Ibnu Marwan. Ya, Muhammad bin Marwan ini ya. Muhammad bin Marwan, oke baik, ya, lebih jelas. Muhammad bin Marwan As-Sudi As-Saghir. Nah, ini dia nih ya. Dalam kitab Tahdzibul Kamal, teman-teman kalau mau cari biografi para perawi, silakan buka di kitab Tahdzibul Kamal atau yang syarahnya Tahdzib yang banyak ya syarahnya. Di sini karya dari Al-Mizzi ya, Al-Mizzi ini, Al-Mizzi beliau ya, beliau Yusuf bin Abdurrahman atau yang terkenal adalah Al-Mizzi. Nah, di sini Muhammad bin Marwan As-Sudi As-Saghir ya, beliau ini kita lihat komentar para ulama tentang beliau. Next ya, ini dia. Nah, kata Abdul Salam, qala Abdul Salam bin Asim bin Jarir bin Abdul Humaid bin Abdul Hamid. Siapa namanya tadi, Muhammad bin Marwan kadzab ya, kadzab, penusta. Kemudian waqala Abbas Ad-Duri wal Ghalabi ya, ini beliau mengatakan anil Yahya bin Ma'in, dari Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Marwan itu laisa thiqah, enggak thiqah ya. Kemudian Muhammad bin Abdul bin Abdillah bin Amir atau Numair ini laisa bisyai, beliau katakan. Kemudian yang lain mengatakan dhaif ghairu nithiqah, mungkin ya dhaif, beliau orang yang dhaif, si siapa tadi, Muhammad bin Marwan. Kemudian Abu Hatim mengatakan zahibul hadis matrukul hadis la yuktab hadithuhu albatta, ini orang ini menghilangkan hadis, kemudian matruk, ditinggalkan hadisnya, tidak ditulis hadisnya. Nah, yang terakhir komentar dari Al-Bukhari ya, la yuktab, la yuktabu hadithuhu albatta, sama ini ya. Maka dari sini kita lihat perawi dari siapa, ini Marwan, Muhammad bin Marwan ya, Muhammad bin Marwan, beliau ada yang mengatakan tadi kadzab ya, muttaham bil kadzib, ini dhaif sudah ya, maaf, bahkan kalau kadzab itu derajatnya sampai dhaif jiddan. Dhaif jiddan ini tidak bisa dipakai untuk hujah, bahkan tidak bisa dipakai untuk fadhail, yang saya pahami ya. Nanti silakan komentar ya. Tadi kemudian Al-Kalbi, Al-Kalbi ini, nah di sini Al-Kalbi adalah, oke, okay, sebentar. Al-Kalbi ini Muhammad bin Saib ya. Nama beliau Muhammad bin Saib Al-Kalbi. Ini muttaham bil kadzib, benar enggak? Kita cek di sini dari Mu'jam Al-Ajar wa Ta'dil. Ya, Jarh wa Ta'dil. Nih, kita udah ketemu di kitab Mu'jam Jarh wa Ta'dil. Di sini ya kitabnya, di halaman Sofha 145 nomor 333. Nah, di sini nama beliau tadi siapa, Muhammad bin Saib Al-Kalbi Abu Nador. Nah, langsung di sini komentarnya, layuh tajubihi, nggak bisa dijadikan hujjah, ini Sunan Kubro, matruk ya, Sunan Kubro. Kemudian Ad-Daruqut ini mengatakan matruk, dan wa huwal qail, ah wa aidan huwal qail, dan juga dia mengatakan kullama hadatsu an abi shalih fa huwa kadzabun ya, ini dia udah ngomong ya.
Kemudian juga Sufyan mengatakan, Al-Kalbi mengatakan, qala li Abu Shalih, Abu Shalih katakan, kullu ma hadatsuka bihi kadzibun. Semua yang aku omongin kamu, sampaikan kamu itu kadzib. Jelas ya. Jadi dua perawi ini yang tadi dalam sini Muhammad bin Marwan dan Al-Kalbi itu muttaham bil kadzib, muttahaman bil kadzib. Dua-duanya itu diduga pendusta ya, bahkan yang mengatakan dia pendusta. Maka jalur yang kedua ini juga tidak bisa dijadikan hujah ya, la yuhtaju bihi. Nah, kemudian teman-teman, jalur yang ketiga kan ada hak nih ya, haddatsana wa haddatsana al-Hasan bin Muhammad bin Ja'far an Aisyaburi dan seterusnya ya, sampai di sini Ahmad bin Ishaq bin Ibrahim ya, kemudian hadatsana Hasan bin Muhammad bin Musa, terus sampai biar enggak kelamaan ini. Dari Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi. Kemudian dari bapaknya an Abihi Anir Rabi' bin Anas ya. Ini kita yang mau bahas nih, Rabi' bin Anas. Ini semuanya bagus perawinya. Rabi' bin Anas ya. Siapa Rabi' bin Anas ini? Tadi dalam awal ini dikatakan Rabi' bin Anas adalah beliau adalah tabi'in ya, dari kalangan tabi'in, sehingga hadisnya mursal. Kita cek ya. Di sini mu'jam jarh wa ta'dil ya, sudah saya cari biar enggak lama. Rabi' bin Anas ya. Rabi' bin Anas qala Abu Abdurrahman qala Abu Abdullah Al-Hakim war-Rabi'u binu Anasin tabi'iyun ma'rufun min ahli Basrah. Nah, di sini jelas ya. Tapi beliau ini Rabi' bin Anas ini saduqun thiqah ya, orangnya saduq ya, jujur. Thiqah ya, orangnya dipercaya. Tetapi beliau ini meriwayatkannya langsung tadi ya. Dalam Al-Tha'labi langsung dia qala ya, menceritakan. Maka jika ada tabi'i ya langsung meriwayatkan, maka hadisnya namanya mursal, gugur satu perawi ya, langsung sahabat enggak ada. Maka teman-teman sekalian, kesimpulannya dari tiga jalur ini tidak ada yang sahih ya. Bahkan ada yang muttaham bil kadzib, ada yang kadzab, dan belum bisa dijadikan hujah ya. Secara sanad hadis ini adalah lemah ya. Hadisnya dhaif ya. Hadis yang dhaif. Nah, sedangkan secara matan, secara matan tadi kita lihat hadisnya di sini ya. Secara matan hadis ini sedikit bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dalam juz 29, wa anna masajidallahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyuruh seorang pun di dalamnya ya. Nah, sedikit bertentangan dengan ayat ini, tetapi teman-teman sekalian, kalaupun mau dipakai juga, katakanlah ini mau dipaksakan juga, maka kita lihat konteksnya ya. Secara teks begitu, tetapi kita lihat konteksnya bagaimana teman-teman. Konteksnya adalah kita lihat kisah selanjutnya di sini ya. Kan Rasulullah da'uhum ya, fasallu ilal masyrik ya. Fakallama sayyid ya, kita zoom di sini. Maka lanjutan dari kisah itu tadi, Sayyid Al-Aqib fakallama Sayyid wal Aqibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya itu ngomong kepada Rasulullah ya. Ngobrol ya. Faqala lahumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada keduanya. Siapa tadi? Sayyid dan Aqib. Kata Rasulullah apa? Aslima, masuk Islamlah kamu. Ya. Rasulullah dakwah ya. Faqala qad aslamna qabla, kami telah Islam sebelum kamu. Ya. Qala, kata Rasulullah, kadzab tuma, kalian berdua dusta. Yamna'ukuma minal Islam du'a'ukum lillahi walada ya, atau ini iddia. Apa namanya? Yang menghalangi kalian dari Islam adalah kalian menyeru Allah mengaku apa namanya? Mengklaim Allah punya anak ya. Wa ibadatukuma as-salib, dan
kalian menyembah, kalian berdua ini menyembah salib dan seterusnya ya. Teman-teman sekalian, di sini ulama berkomentar ya, bahwasanya di sini konteksnya adalah Rasulullah mengecualikan orang Nasrani Najran, dibolehkan dia melakukan ibadah di situ, sholat ya, bahasanya sholatnya, sholat di situ karena apa? Karena Rasulullah ingin mendakwahi mereka ya. Setelah itu Rasul dakwah, kalau dilarang maka mereka akan kabur, nggak jadi Rasul, mereka nggak kena dakwah, orang udah jauh-jauh ya dari Najran datang, masa dibiarin aja? Karena Rasul mau dakwahin maka Rasul biarin, bukan serta-merta. Kalau ada orang bilang ya nggak apa-apa orang Nasrani buat misa di masjid, silakan, itu salah, konteksnya nggak begitu. Konteksnya adalah karena apa? Ketika itu Rasulullah mau dakwah. Kalau seandainya mereka membuat misa atau ibadah di masjid, maka silakan setelah itu dakwahin mereka kepada Islam. Seperti ini pemahaman yang saya pahami. Jadi ringkasannya adalah dari segi sanad hadis ini lemah, ya sanadnya lemah. La yuhtajju bi, tidak bisa dijadikan hujah, teman-teman sekalian. Jadi untuk hukum ini perlu hadis yang minimal adalah hasan. Ya. Kalau dhaif, bahkan yang dhaifun jiddan, tidak bisa dijadikan hujah, apalagi untuk fadhil amal nggak bisa dhaif jiddan. Kemudian yang secara matan hadis ini bertentangan dengan ayat yang lain, ayat Al-Qur'an, wa annal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, kemudian jika ingin dipaksakan juga okay, maka harus dilihat konteksnya. Hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka karena mengharapkan mereka ingin dengar dakwah Nabi. Ya biar mereka enggak kabur di dakwah, seperti itu. Ya. Maka teman-teman sekalian, kita bijak menyikapi apa yang kita baca ya, tidak serta-merta kita terima ya. Hasil pencarian yang saya cari mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dikritik teman-teman ya, mohon kasih masukan, mungkin kesalahan dalam memahami, kesalahan dalam baca, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, karena ketidakmampuannya di dalam memahami agama, akhirnya walaupun berita hoax dijadikan dasar-dasar pembenaran bahwa pahamnya itu adalah sebuah kebenaran dan sudah pernah dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka nanti akan mencari pembenaran juga LGBT dan sebagainya, itu pasti sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang saya sampaikan tadi, kepada setiap muslim agar tetap terpelihara imannya, kepada setiap mukmin akan tetap berpegang teguh dan istiqomah di dalam Islam, tidak berubah-ubah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.